Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bahasa Inggris kelas 2 SD, unit 6, It is my family. It is my family artinya ini adalah keluargaku. Nah, di sini kita ada teman namanya Cici. Cici mengatakan, "Hello, I am Cici." Artinya, "Hello, saya Cici." It is my family. Ini adalah keluargaku. Jadi di unit ini, adik-adik akan belajar tentang keluarga dan anggota-anggota keluarga seperti ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan dalam bahasa Inggris. Look and say, lihat dan katakan. Look at the picture and say the sentences. Lihat gambar dan ucapkan kalimatnya. Cici's family, artinya keluarganya Cici. Oke, family, keluarga. Kemudian Cici's, ini berarti keluarganya Cici. Oke, kalau namanya ini diganti misalnya Made, Made's family, maka artinya keluarganya Made. Joshua's family, keluarganya Joshua, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini yang pertama ikuti ya pengucapan yang ada di sini, yang dari sebelah kiri, artinya nanti akan ada di bawah. He is my father. His name is Pak Udin. Dia adalah ayahku. Namanya Pak Udin. Jadi he di sini artinya adalah dia. Dia siapa? Ya, dia di sini adalah ayahnya ya, ayahnya dari Cici. Kemudian his name, his ini artinya adalah kata yang menjelaskan suatu kepemilikan gitu. Misalnya namaku, nama saya my name. Nah, kalau ini namanya Pak Udin, ini kita bilang his. Oke, ini nanti akan kita lihat lebih jelas ya di sesi setelah ini tentang he dan his. Kita lihat artinya dulu. Lalu yang berikut, she is my mother. Her name is Ibu Neneng. Artinya, dia adalah ibuku. Namanya Ibu Neneng. Nah, ini sama-sama dia ya kalau artinya dia ayahku, dia ibuku. Tapi ini berbeda. Oke, kenapa berbeda? Kita lihat. Ini kan namanya sebutannya she. She sama artinya juga dia gitu. Ini tadi he artinya juga sama dia. She, dia ini untuk perempuan. Oke? Jadi kalau kita mau bilang dia, dia perempuan itu sekali lagi she, dia untuk perempuan. He, dia untuk laki-laki. Lalu yang berikut, her name is Ibu Neneng. Her name, namanya. Oke, ini name, nama. Her, namanya. Namanya siapa? Namanya ibu ini, Bu Neneng. Lalu yang berikut, I am Cici. Artinya, saya adalah Cici. Nah, yang di bawah ini ada saudara-saudaranya. Oke, yang sebelah kiri. He is my brother. Dia adalah saudaraku. His name is Ujang. Namanya Ujang. Lanjut. She is my sister. Her name is Lily. Coba ikuti.
She is my sister. Her name is Lily. Ya, artinya dia saudaraku. Namanya Lily. Oke, jadi ada brother, ada sister. Brother artinya saudara, tapi saudara laki-laki. Oke, sister ini juga saudara, tapi saudara perempuan. Nah, sekarang kita lanjut bagian berikut, point and say. Tunjuk dan katakan. Nah, tadi kakak sudah jelaskan ya bedanya he dan she. Sekali lagi, he itu artinya dia, dia untuk laki-laki. She artinya dia juga, dia untuk perempuan. Nah, sekarang kita coba isi ya. Adik-adik silahkan jawab. Yang pertama, blank is my father. He atau she, gitu. Titik-titik adalah ayahku. Ya, karena ini laki-laki, kita isi yes, he. He is my father. Lalu yang kedua, blank is my mother. Titik-titik adalah ibuku. Ya, di sini gambarnya perempuan dan mother adalah perempuan, sehingga she is my mother. Dia adalah ibuku. Yang ketiga, blank is my sister. Titik-titik adalah saudara, saudara perempuanku. Ya, sister, saudara perempuan. Jadi ini kita pilih apa ya? He atau she? Ya, that's she. She is my sister. Blank is my brother. Titik-titik adalah saudara laki-lakiku. Oke, laki-laki berarti he. He is my brother. Nah, yang terakhir, blank cici. Ya, di sini kita tulis she is cici. Dia adalah cici. Oke, adik-adik, kita sampai di bagian ini dahulu. Untuk bagian berikut akan kita bahas di video selanjutnya ya. Tetap semangat, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.